Thank you.
ada senyum sukacita bagi kita orang tua melihat anak-anak mau menari, menyanyi buat Tuhan, luar biasa. Istri punya hati yang tulus mengasihi suami dan anak-anak, menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak karena punya hati yang tulus. Karena ketika kita menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi suami, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, punya hati yang tulus, kita tidak akan mencemarkan orang lain. Kita tidak akan mencemarkan keluarga orang lain, suami orang lain, istri orang lain, karena kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu bukan kebetulan kita ada di tempat ini merayakan hari kelahiran Yesus, Raja Damai, Raja di atas segala raja. Kita hargai, hargai Dia yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dan Dia memakai manusia yang ada di dunia ini, yaitu Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf seorang yang punya hati yang tulus. Dan itu tidak mudah. Seperti saudara dan saya katakan, prakteknya itu susah. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang akan memimpin kita pada jalan-jalan kebenaran. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk kita bisa mampu mempraktikkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus itu yang akan mampu untuk melindungi saya dan saudara dari serangan-serangan balik kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, firman Allah yang sudah disampaikan tadi, saudara-saudara, jadilah kita seperti Yusuf. Yusuf di akhir zaman ini punya hati yang tulus kepada siapapun juga, saudara-saudara. Kalau kita punya hati yang tulus, Tuhan akan bukakan berkat-berkat Allah tercurah buat saya dan saudara. Dan tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi berkat Allah buat saya dan saudara ketika kita menjadi seperti Yusuf. Yusuf yang pada waktu itu dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan sampai hari ini, saudara-saudara. Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi suami dari Maria, sehingga lahirlah Yesus penebus dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, ketika Yesus lahir, saudara-saudara, saudara dan saya yang tadinya bersalah, yang tadinya berdosa, yang tadinya tidak berharga, menjadi berharga karena penebusan Yesus, karena pengorbanan Yesus buat saya dan saudara. Dan hari ini kita merayakan, seluruh dunia merayakan hari kelahiran Yesus, memperingati hari kelahiran Yesus di sepanjang bulan ini. Dan firman Allah sudah disampaikan dengan begitu sangat sederhana, tetapi mengingatkan kita harus menjadi seperti Yusuf yang mempunyai ketulusan hati, sehingga saudara-saudara, kemanapun kita pergi dan berada, kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi teladan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak akan mencemarkan orang lain, keluarga orang lain, suami orang lain, istri orang lain, atau siapapun juga, karena Tuhan punya rencana buat saya dan saudara untuk jadi berkat, untuk jadi saksi Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, renungkan kebenaran firman Allah, sehingga kita boleh mampu menerapkan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, buat nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan.
kita nyanyikan pujian ini sambil kita renungkan firman-Mu. Kita harus menjadi Yusuf yang dipakai Tuhan sebagai suami, sebagai pria yang mempunyai ketulusan hati, sehingga dia tidak berani mencemarkan nama istrinya di depan umum karena dia menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Dan saya pun dan saudara Tuhan akan pakai di hari-hari ini, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, kita akan menjadi gereja Tuhan yang tulus, yang benar-benar mempraktikkan firman Allah dalam hidup saya dan saudara, sehingga tidak ada satupun yang akan keluar dari hati dan kepikiran kita untuk mencemarkan keluarga orang lain, untuk mencemarkan istri orang lain, suami orang lain, dan sebagainya yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sama-sama sepakat mau maju di dalam Tuhan, mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman, sehingga berkat Allah tercurah buat saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, firman-Mu pakai hamba-Mu yang sudah mulai
menjadi saluran berkat saat ini. Urapi dia, tambahkan hikmat marifat pengayuran-Mu untuk kami boleh lebih lagi mengerti setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Kalau kami sudah diberkati oleh firman-Mu, saatnya kami akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan melalui korban persembahan dan korban perpuluhan kami. Kami tetap percaya bahwa Allah yang sanggup melipat gandakan berkat-Mu dalam hidup kami sampai berkelimpahan. Kami akan memberikan sudah dibekali oleh kebenaran firman Allah yang sudah mengingatkan kita, biar kita menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang seperti Yusuf, punya ketulusan hati. Sehingga saudara-saudara, kita kembali sebentar, kadangkala hati boleh panas, tetapi bisa punya damai Natal, saudara-saudara. Ada damai Natal, bisa ada pergumulan, kebutuhan yang banyak, bisa menghadapi pergumulan sakit, tetapi jika ada damai Natal dalam hidup kita, kita akan enjoy. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini memberikan hidup dan kedamaian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, selamat Natal bagi kita semua. Jangan lupa, kita harus menjadi terang dunia yang akan memancarkan terang Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Tentunya kita harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sudah lewat 2 menit, Ibu Sisilia. Jadi sekali lagi, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Gembala, jangan dulu pergi, masih tetap berdiri. Dengan penuh kasih, I like to invite wherever guest coming to please come forward. Ada Ibu Putrini, Saudari Putrini, Bu Jenny, Oma Poppy, mari maju ke depan. Bapak David beserta Ibu, mari ke depan. Dan anak, ya. Jadi please come forward ya. Mari. Kiki dan suami, mari maju. Russell, please come forward. Ya. Ibu Mika, mari maju ke depan. Ini dia tamu-tamu kita ya. Mari Jackson, please come forward also. Okay. Ya, tolong maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Ya, mari. Kita akan, ibu-ibu bisa nggak sumbang satu pujian buat Tuhan? Iya, mari. Bawa dulu satu pujian buat Tuhan, kemudian ada bingkisan tanda kasih dari Bapak dan Ibu Gembala juga dari kita jemaat GPDI. One more pujian. Selamat Hari Natal. Mari bisa ditemani oleh Bapak Gembala beserta dengan Ibu dengan penuh kasih. Tes, 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 tes.
apa-apa. Bukan gua apa. Oh,
panitia menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh tamu-tamu yang ada yang sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam acara Christmas Celebration atau Potrang. Terima kasih banyak ya Potrang yang biasanya disebut di Manado, acara Potrang. Terima kasih banyak para tamu-tamu, bahkan yang baru pertama kali bersama dengan kami, bahkan yang khusus bersama kami dalam acara ini, yang jauh-jauh datang dari Indonesia, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera itu boleh menjadi bagian kita sekalian. Juga tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih pada seluruh panitia yang sudah membantu dalam acara Christmas Celebration tadi malam, dan juga para Sunday School yang sudah berperformance. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan tak lupa kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita adakan santap kasih bersama di sebelah. Jadi belum boleh pulang, kita bersama-sama di sebelah. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas everyone. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk bisa maju ke depan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk WL kita, Bapak Niko Turangan, Ibu Desi Kartono, Ibu Deborah Turangan Enok, dan juga teman-teman pelayan yang ada di depan, pemain musik, proyektor Billy, Hosea, Sunday School Teacher, semua yang sudah membantu suksesnya acara kita pada malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Merry Christmas, saya mengundang Bapak Gunara dengan hormat untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Sambil kita menyanyikan satu buah lagu, kami memuji kebesaran-Mu. Masing-masing sambil tanganmu terangkat dengan iman di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah, bawalah pulang berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus, persekutuan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, menolong, memberkati dengan berkat khusus, berkat istimewa dan luar biasa mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Okay.